semuanya sudah berkumpul? Kemana nenek akan mengajak kami? Kami sudah sangat tidak sabar. Taman bermain kan? Atau? Atau mungkin mall? Hari ini kita akan ke kolam renang. Asik! Kalau musim panas tentu kolam renang ya. Kalau begitu harusnya nenek bilang sejak awal. Kami semua tidak bawa pakaian renang, Nek. Benar, aku tidak bawa pakaian renang. Ya, sayang sekali. Kita bisa mengambilnya dari sekarang. Dekat kan? Hah? Si Majiro, Niki, kalian mencurigakan ya? Tidak, bukan begitu. Sebenarnya kalian tidak bisa berenang, bukan? Habis, kolam renang kan luas sekali. Airnya juga banyak yang menyiprat ke wajah. Kalian pasti takut pada air ya? Benar. Begitu ya. Mimilin ingin bermain dengan Niki di kolam renang. Mimilin? Saat mandi, bagaimana kalian menggunakan sampo? Kan ada topi sampo untuk anak-anak. Kalau itu sudah terbiasa. Saat mandi atau di kolam renang tidak ada bedanya. Aku harus berikan latihan khusus pada kalian. Baiklah, kalau memang harus begitu. Ayo kita lakukan, si Majiro. Kenapa harus pakai pakaian renang? Dengan cara ini, semangatnya jadi terasa. Pokoknya, aku semangat. Ayo berusaha bersama-sama. Ayo kita latihan untuk menikmati air. Ini dia shower yang menyenangkan. Mana semangatmu tadi? Kalau tiba-tiba begitu curang kan? Ayo masuk semuanya. Ini seperti bak mandi saja kan? Baiklah kalau aku masuk. Ini sangat dangkal kan? Baiklah, sekarang melompat tanpa ragu. Seperti itu saja kalian takut. Kemana perginya semangatmu tadi? Tapi... Mau bagaimana lagi? Baiklah, untuk mengganti suasana kita gunakan cara yang lain. Mimilin sangat suka perosotan di rumah Flappy. Kalau aku pasti aku main setiap hari. Yeay, cepat meluncurlah dan lupakan rasa takut tadi. Iya. Berhenti. Nenek. Kalau bicara soal latihan terbiasa dengan air, ini dia, mencelupkan wajah ke dalam air. Apa? Mudah sekali ya. Kalau segitu sih, si Majiro dan Niki pasti bisa. Itu bukan masalah sih. Oh, tapi sebenarnya hatiku belum siap. Apa? Tidak mungkin juga ya. Kita kan belum melakukan pemanasan, Niki. Oh iya, aku lupa. Pemanasan itu sangat penting. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Baik. Satu, dua, tiga, empat. Dua, dua, tiga, empat. Lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat. Sudah cukup, kan? Bagaimana kalau sekarang kita latihan di kolam renang? Tidak. Pemanasan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kau tahu kan gerakan yang seperti ini? Ini bagus untuk tubuh loh. Benar, baik untuk tubuh. Kalau baik untuk tubuh, aku juga. Bukan soal itu kan? Nenek, bisakah kami pergi main sekarang? Kolam plastiknya sayang sekali. Shimajiro, kamu duluan ya. Niki duluan juga tidak apa-apa. Kalau begitu, Sweet. Baiklah. Batu gunting kertas. Wah, aku kalah. Baiklah, Niki duluan juga tidak apa-apa. Apa maksudmu? Yang kalah harus mulai duluan. Yang menang duluan. Yang kalah. Tidak ada yang mau melakukannya. Coba lihat mereka. Kelihatannya mengasihkan, bukan? Aku juga ingin bergabung. Kalau masih seperti ini, kita tidak bisa bermain bersama di kolam. Niki. Ya? Baiklah, kalian berdua mulai. Ternyata tidak apa-apa.
Ya, sekali lagi. Bersiap mulai. Bagaimana bisa dia baik-baik saja? Tapi aku tidak mau kalah dari si Majiro. Baik, buka mata kalian. Bagaimana mungkin? Begitu ya. Padahal aku kira kalian akan bisa melihat peri. Peri? Peri di dalam air yang hanya bisa dilihat saat masa anak-anak. Masukkan wajah ke dalam air. Jika membuka mata tanpa ragu-ragu, dia akan lewat di depan mata seperti ikan. Dia akan tertawa dengan senang. Kalau aku sudah tidak bisa melihatnya lagi. Padahal aku ingin melihatnya sekali lagi. Aku ingin melihatnya. Baiklah. Aku harus membuka mataku. Ini tidak mungkin. Tapi kalau si Majiro lebih dulu. Aku melihatnya. Oh, peri yang bagaimana? Terlihat seperti Putri Duyung. Nenek membuat-buat cerita lagi ya. Membuat-buat cerita? Tapi itu cerita yang bagus. itu... Kau berbohong ya? Maafkan aku. Nenek juga bohong kan? Masih takut pada air? Apa? Aku tidak takut lagi. Mm-hmm. Niki, kita benar-benar jadi tidak takut. Sepertinya begitu. Ayo kita main ke kolam. Iya. Itu Tuan Richard. Dia bekerja paruh waktu ya. Baiklah, ayo masuk bersama-sama. Siap. Tidak apa-apa. Ternyata memang tidak apa-apa. Kita bersama-sama. Sekarang aku jadi bisa. Aku juga. Siap. Cantiknya. Di dalam air ternyata indah ya. Iya, benar. Nenek tidak ikut berenang. Aku tidak bisa berenang. Apa? Agar kalian tidak seperti aku, berenanglah dengan sungguh-sungguh ya. Benar-benar, nenek membuat orang lain masuk ke dalam air, tapi sendirinya tidak mau.